الرحمن الرحيم لعلنا نتعلمه وتعليم وتذكر وتذكير ونفع وانتفاع بتمسك بكتاب الله عز وجل وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلالة على الخير والدعاء والهدى. ربنا فانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا حكما واسعا وارزقنا بالصالحين. ربنا لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. برحمتك يا ارحم الراحمين. اجل سيد المرسلين وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا للمعلم رحمه الله تعالى ونفعنا في علومه في الدارين الى ان قال. Ini adalah kitab Siratul Nabi Al-Mukhtar, kitab yang menceritakan tentang hikayat sirah perjuangan, perkumpulan sejarah mulai dari dilahirkannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hingga wafatnya, perkembangan Islam, kemajuan Islam baik di Mekah maupun di Madinah, yang dikarang oleh Al-Alim Al-Fadih Al-Ghazi Al-Alamah اليمني محمد بن عمر البحر الحضرمي الشافعي رحمه الله تعالى. Beliau itu ya dilahirkan atau lahir pada saat 869 Hijriah. Jadi cukup lama ini. Bab awal ya fi mawdu'an al-hadal kitab ya, menjelaskan tentang yang pertama yatadhakkara bihi ulil albab, bagi mereka yang mau berpikir. Min dzikri maulidi nabi sallallahu alaihi wasallam ila wafati wa ma baina huma min mu'jizatihi wa ghazwatihi bihaitsu lam iktasara alaihi muqtasirun ajna'u anna fasalana fi sa'ir alkitab wa faqarnaha. Wa qala al-ulama as-sirra wulida an-nabi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam fi rabi'il awwal yawm ithnin bila khilaf لستنا عشرة ليلة خالت منه على الأشهر وأرضعته الحميلة حليمة السعدية وفصلته لحولين كاملين وقدمت به مكة ثم رجعت به إلى البلد بني سعد لحرصها عليه وشق صدره صلى الله عليه وسلم في العام الخامس وهو عندهم ثم قدمت به بعده لم تخوفت عليه وكانت مدة إقامته عندهم نحو خمسة عواهم وفي سنة السادس من مولده صلى الله عليه وسلم خرجت به أمه معها إلى المدينة فأقامت به شهرا ثم رجعت به فماتت بالأبواء. بسم الله الرحمن الرحيم. باب yang pertama, باب yang menjelaskan tentang asal usulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mulai Nabi Muhammad kecil, dari mulai Nabi Muhammad lahir. Maka para ulama mengatakan ini kitab adalah kitab yang menjelaskan tentang lahirnya Nabi sampai dengan wafatnya Nabi, dan di antara keduanya tentang hikayat, cerita dan sirah, dan juga berikut mukjizat dan dalam peperangan-peperangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, bahwasanya dijelaskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wulida nabiyuna Muhammadun. Rasulullah itu dilahirkan di bulan Rabiul Awal, tanggal 12 bulan Rabiul Awal tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Disebutkan tahun gajah karena saat itu belum ada bulan Hijriah. Jadi kalender Islami, kalender Hijriah belum ada. Jadi mereka itu memakai tahun dengan tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Karena dulu Mekah pernah dijajah sama seorang raja yang berasal dari Yaman. Namanya Raja Abraha. Ya, itu maktub di dalam Al-Quran, di dalam suratul Al-Fil. Ya. Tanpa khilaf bahwasanya seluruh ulama sepakat bahwa Rasulullah itu dilahirkan di bulan tersebut, yakni bulan Rabiul Awal, ya, di tanggal 12 Rabiul Awal. Mungkinnya maulidnya Nabi tanggal 12 Rabiul Awal, ya, 13 enggak 14. Ya. Wa arba'athu Halimatus Sa'diyah. Di sini dijelaskan Zakar Mahmud Bisha Al-Falki di Tadwin Al-Arabi Qabla Al-Islam.
anna waladat Rasul sallallahu alaihi wasallam kanat fi Suhaibah. Dahulu Nabi Muhammad sebelum disusui oleh siapa? Oleh yang kita tahu Sayyidah Halimah tu Sa'diyah. Beliau Nabi Muhammad pernah disusui oleh satu orang budak, budak perempuan yang dimiliki oleh Abu Jahal, pamannya sendiri. Paman Rasulullah SAW bernama Abu Jahal. Punya budak perempuan, nama budak perempuannya namanya Suhaibah. Rasulullah disusui 7-8 hari. Kemudian Rasulullah diambil kembali. Kemudian Rasulullah diserahkan. Karena biasa adat kampung orang-orang Makkah dan Madinah, dia itu menyusukan anak di luar kota. Jadi di daerah pedalaman kampung. Kenapa? Biar enggak terkontaminasi sama hal-hal di sekitar kota. Bayangin zaman dulu udah seperti itu. Hingga ada seorang yang Allah kehendaki bernama Halimah Sa'diyah untuk menyusui Nabi Muhammad SAW. Kayaknya di dalam kitab Maulid itu Masya Allah dijelasin. Ketika Sayyidah Halimah membawa Rasulullah SAW di dalam kafilahnya bersama rombongannya, itu Sayyidah Halimah Sa'diyah, dia punya satu ekor unta, dia punya satu ekor keledai. Untanya kurus, enggak punya air susu sedikit pun, penuh koreng-koreng itu dia punya unta. Sehingga bersama suaminya Halimah ini, dia bilang, ya Halimah, ya zaujati, wahai istriku, kita punya unta ini, alat transportasi kita ini udah payah, udah jelek, udah susah. Baiknya nanti kalau kita ke Mekah, pulang dari Mekah kita sembelih nih hewan kita, karena udah gak ada manfaatnya lagi. Dia bilang, ya akhir deh, kita balik nanti ke Mekah, sekiranya kita dapat pekerjaan buat menyusuin. Karena orang dahulu itu air susu itu didagangin, diperjualbelikan. Artinya orang-orang yang mau menyusu itu ada jasanya zaman dahulu. Kalau zaman sekarang enggak, bisa repot, bisa berantem. Setelah Rasulullah SAW disusuin sama Sayyidah Halimah, Sayyidah Halimah itu mempunyai unta, untanya langsung mempunyai susu. Itu dia punya unta, untanya mempunyai susu yang begitu deras, begitu banyak, yang tadinya kurus, enggak ada air susu, karena dia membawa manusia mulia, karena dia membawa makhluk yang paling Allah cinta, kekasihnya Allah. Maka dengan sekejap dan mukjizat Allah turun untuk Nabi Muhammad, itu untanya mengeluarkan air susu dengan begitu hebatnya. Padahal ini unta beberapa tahun enggak pernah diperes susunya, enggak ada susunya. Tapi karena kemuliaannya Nabi Muhammad, Sayyidah Halimah enggak mengetahui kalau ini bayi adalah bayi pemimpin daripada seluruh umat manusia, pemuka dari seluruh Bani Adam, pemuka dari segala makhluk, pemimpin dari seluruh Nabi dan Rasul. Hingga apa yang dibawa oleh Sayyidah Halimah, bahkan kendaraannya, dia mempunyai kendaraan, alat transportasinya yang paling cepat, berada di depan, mengungguli kafilah-kafilah yang lain bersamanya. Padahal orang tahu Sayyidah Halimah itu punya keledai, keledainya cacat kakinya, jalannya pincang. Tapi dia membawa keledai yang cacat, tetapi memimpin di depan, karena berkahnya Nabi Muhammad SAW. Sampai pulang ke kampung di pedalaman Mekah, Sayyidah Halimah mempunyai beberapa perkebunan. Lahannya subur, airnya keluar, tempatnya barakah, jualan niaganya untung besar. Artinya terus keberkahan berada di dalamnya. Karena apa? Karena dia membawa manusia yang mulia. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa Mustafa. Sallallahu alaihi wa Nabi. Mufassaltu li hawlaini kamilaini. Maka Rasulullah itu disusui oleh Sayyidah Halimah 2 tahun secara berturut-turut. Dan kemudian dibawa kembali ke Mekah untuk bertemu kembali kepada ibunya. Thumma raja'at bihi ilal balad Bani Sa'ad.
Kemudian Rasulullah ketika sampai di Mekah diberikan kembali oleh ibunya, ya, Sayyidah Aminah, ya, Aminah binti Khuwailid, salah seorang bangsawan Quraisy, orang terkemuka di Madinah, wanita yang suci menjadi pilihan Allah untuk menjadi ibu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di dalam Maulid dijelasin apa? Sesungguhnya Rasulullah itu tercipta, terlahir, diutus melalui benih-benih dan rahim-rahim yang disucikan. Jadi jangan pernah berpikir kalau ibu, bapak, kakek, orang tua, datuk-datuk Nabi itu kafir. Enggak. Mereka hidup dalam masa fitrah, masa yang Allah sucikan dia. Jadi yang harus ada di benak kita, manusia yang paling suci siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Orang tua yang paling suci, orang tua siapa? Nabi Muhammad. Bapak yang paling baik, yang paling suci, bapak siapa? Nabi Muhammad. Kakek yang paling baik, kakek siapa? Nabi Muhammad. Anak yang paling mulia, anak siapa? Nabi Muhammad. Apapun yang berkaitan dengan Nabi Muhammad, dia akan suci, dia akan bersih. Seperti yang dijelaskan dari Maulid. Wa bi nashri tibihi ta'attarat turuqi wal manadhir. Wa bi 'urfi dhikrihi tatayyibul majalis wal mahafil. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad, tempat atau kampung menjadi harum dan wangi. Kampung, rumah dengan disebutkan nama Nabi Muhammad menjadi mulia, turun keberkahan di dalamnya. Masya Allah. Dan Rasulullah mempunyai bau badan. Rasulullah badannya, keringatnya itu wanginya 3 hari enggak hilang-hilang. Jadi para sahabat Nabi kalau ketemu Rasulullah atau Rasulullah singgah di suatu tempat, mereka bisa tahu kalau Rasulullah habis dari sini 3 hari kemudian. Masya Allah, manusia pilihan, manusia khusus, enggak ada sepertinya, enggak ada sebanding dengannya, enggak ada sederajat dengannya. Asyik ini, minum kopi dulu. Minum kopi biar segernya apa sih? Iya, minum. Saking asyiknya. Lelah. Apaan? Itu yang kuning. Orang duduk di majelis ilmu, katanya dibilang apa? Man hadara fi hadhihi al-majlis majlisatan tayyiban nazala fihi rahmah wal barakah wal karamah wal hidayah. Orang yang duduk di suatu tempat yang baik di majlis ilmu, katanya itu turun di mana terdapat rahmat, keberkahan, ampunan, nur, cahaya dia dapat. Ini dibilang manjalasa indal ahli khair, ini sabda dari Nabi Muhammad, ini diriwayatkan dari Sahih Bukhari. Manjalasa inda ahli al-khair kataballahu lahu min ahli al-khair wa in kana min ahli al-ashrar. Wa manjalasa inda ahli al-ashrar kataballahu lahu min ahli al-ashrar wa in kana min ahli al-akhirah. Orang yang datang ke tempat yang baik, orang yang duduk di suatu majlis, ada tahlil, ada maulid, ada pengajian, ada pembukaan kitab, dia duduk niatnya cuma fudul, mau cari tahu tu ada apa, orang berkopiah duduk rame-rame di rumah tetangga sebelah, ane ikutan ah, ganti baju ikut nimrung. Oleh karenanya Allah catat dia sebagai orang-orang, golongan orang-orang yang beriman dan golongan orang-orang yang baik, walaupun dia bukan dari golongan tersebut. Malaikat nanya, ya Rab, ini orang datang ke majlis tempat yang baik, yang mengingatmu, bukan tulus ikhlas karena engkau, tapi karena fudul, cuman pengen tahu doang, penasaran. Kata Allah Ta'ala, catat dia. Andai kata dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, di jalannya Allah. Malaikat bilang lagi, ya Rab, dia itu datang ke majlis bukan karena niat, bukan niat tulus kepadamu. Di majlis juga dia tidur, dia gak tahu tuh ustaz ngomong apa, itu penceramah ngomong, tapi dia nggak tahu. Kata Allah, catat dia dalam golongan yang baik. Itu Allah Ta'ala yang bilang.
Karena apa? Karena tempat yang baik. Walaupun dia bukan orang baik, tapi Allah Ta'ala catat dia bagian dari orang-orang yang baik. Dan kelak nanti Allah kumpulkan dan dibangkitkan bersama para alim ulama wa syuhada min nabiyyin. Mereka dibangkitkan dalam keadaan bersama para alim ulama, para nabi dan juga para syuhada. Kemuliaan orang-orang yang sering duduk hadir di majlis ini. Begitu sebaliknya, orang yang sering duduk di tempat yang enggak baik, tongkrongan yang kurang baik, yang isinya namimah, ghibah ataupun halnya maksiat. Andai kata dia orang baik, taat ahli ibadah, ya. Suatu saat dia duduk di perkumpulan itu, tapi tetap Allah katakan catat dia dalam hal yang enggak baik. Makanya perkumpulan itu penting. Tongkrongan zaman sekarang ini katanya itu hal yang penting. Bagaimana kita bisa menghindari hal-hal yang negatif dalam tongkrongan kita. Mungkin teman yang enggak baik, jauh. Teman yang kurang manfaat, tinggalin. Setelah kita ikhtiar, usaha buat bawa dia, menarik dia, nasehatin dia. Kalau masih enggak bisa juga, doain. Itu yang namanya mukmin sejati. Andai kata orang tetap masih dalam keadaan maksiat, kita deketin, waliyadubillah. Bukannya kita narik dia, kita yang kecebur ngikut dia. Makanya hati-hati. Peribahasanya, sehebat apapun ikan yang hidup di dalam kolam yang keruh, dia pasti akan rusak. Entah pernapasannya, insannya, entah siripnya. Itu udah sebaik-baiknya ikan hidup di tempat kolam yang keruh. Lama-kelamaan dia mati. Karena apa? Lingkungannya. Begitu juga Rasulullah mengatakan apa? Al-mar'u ala dini khalilih, falyandur ila man tuqalil. Seseorang itu kalau mau dilihat dengan siapa, dengan seperti apa agamanya, lihat dengan siapa dia berteman. Kalau temannya baik, temannya taat, temannya saleh, temannya hadir di majelis ilmu, di tempat maulid, tempat-tempat baik, udah ketahuan tuh orang agamanya, agama orang-orang baik. Begitu sebaliknya. Jelas ya? Mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli istiqamah. Amin. Dalam beribadah ya. ثم قدمت به بعده لما تخوفت عليه وكانت مدة إقامته عندهم نحو خمسة أعوام. Kemudian Rasulullah SAW berada di bawah asuhan Sayyidah Halimah Sa'diyah, ibu susuannya. Ada yang pernah tahu enggak kalau Rasulullah mempunyai saudara perempuan? Ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Kita tahu bahwa Rasulullah anak tunggal, lelaki tunggal dari kedua orang tua, ayah bernama Abdullah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu dan juga Sayyidah Aminah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Kedua orang tua Nabi ini hanya mempunyai anak satu, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kebudaya orang Arab mengambil anak diasingkan ke dalam kampung pedesaan, maka Sayyidah Halimah Sa'diyah mempunyai anak seorang anak perempuan namanya Sayyidah Syaimah. Dia adalah saudara sesusu oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau kita dikandung ama kita punya bibi ditetein selama 2 tahun full, maka bibi kita punya anak ataupun orang lain yang mengasuh kita punya anak, maka anak itu orang dengan kita menjadi saudara sepupu, saudara sesusu, yang artinya dia menjadi muhrim. Kalau perempuan enggak boleh dinikahin. Paham ya? Itu budaya Islam. Selama 2 tahun dan ada ketentuan syurutnya juga. Harus kenyang baiknya dan lain sebagainya. Wafisana sajisa minhu maulidu sallallahu alaihi wasallam kharajat bihi ummuhu ma'aha ila al-Madinah. Kemudian setelah Rasulullah umur 5 tahun ya, setelah masa kanak-kanaknya di bawah asuhan Sayyidah Halimah, maka di saat itu Malaikat Jibril turun. Malaikat Jibril turun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi bermain sama anak-anaknya, sama anak-anak yang lain, malaikat Israfil
membawa satu buah bejana yang terbuat dari emas dan airnya dari air telaga Haud milik Nabi Muhammad SAW. Maka ketika itu baginda Nabi Muhammad dibaringkan tubuhnya. Sehabis dibaringkan, teman-temannya melihat kabur. Begitu kabur, dia balik ke rumahnya Sayyidah Halimah, ibunya Rasulullah. Maka dikatakan sama anak-anak kecil, katanya, "Ya Ummu Muhammad," katanya, "Ya Ummu Muhammad," katanya. Tanya, "Kenapa?" "Inna Muhammadan qad qutila." "Inna Muhammadan qad qutila wa qad wafat." "Itu Muhammad udah lagi dibunuh," katanya. "Itu Muhammad lagi dibunuh dan udah meninggal." Kebingungan Sayyidah Halimah. Dibilang ini anak suci, anak yang aneh pelihara, datang keberkahan setiap hari, mukjizat setiap hari datang. Rasulullah masih kecil, ngadahin tangan ke atas langit, turun hujan turun langsung. Masih kecil. Banjir bah datang di pedalaman kampung, Rasulullah ngangkat tangan, itu air balik. Ini kekasih Allah. Ini Habibullah. Ini adalah manusia yang disandangkan nama Allah dengan zatnya. Manusia yang hanya dia dipanggil menghadap bertemu dengan penciptanya. Gak ada yang lain. Bahkan malaikat Jibril pun gak bisa ngikut. Siapa yang Nabi Muhammad SAW? Maka tatkala itu malaikat Jibril membelah dadanya Rasulullah. Dan pembelahan dada Rasulullah itu bukan hanya sekali, tetapi ada 6 kali. Salah satunya terakhir di saat Rasulullah sebelum pergi ke Sidratul Muntaha, dalam waktu yang namanya kita tahu apa, Isra dan juga Mi'raj. Nah, itu Rasulullah jadi ada sejarah pembelahan dadanya oleh malaikat Jibril. Kenapa dibelah dadanya Rasulullah? Karena di dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan adanya pintu masuk syaitan. Tapi para ulama mengatakan Rasulullah SAW itu agar dibersihkan sebersih-bersihnya dan sesuci-sucinya. Karena hakikatnya manusia di dalam hatinya itu ada gumpalan-gumpalan hitam. Yang dimana gumpalan-gumpalan hitam itu tempat masuknya pintu-pintu syaitan. Nuktah min nuktati sawda idakhala fihi abwabu syaitan. Ada gumpalan-gumpalan kecil yang di mana gumpalan-gumpalan itu tempat masuknya syaitan membisikin kita sesuai Al-Qur'an yuwaswisu fi sudurin nas, dengan bisikan-bisikan yang mempengaruhi. Karena syaitan itu yajri min bani adam kama jaradam, syaitan mengganggu, menjerumuskan, membisikkan manusia melalui seperti halnya urat darah. Yajri min bani adam kama jaradam. Tapi ulama lain mengatakan Rasulullah dibelah dadanya itu bukannya Rasulullah dihilangkan sesuatu daripadanya, melainkan kesucian di atas kesucian. Jadi Rasulullah disucikan di atas kesucian manusia pilihan. Jelas ya? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilihat hidup kembali, dibawa sama Sayyidah Halimah. Sayyidah Halimah juga khawatir. Nah, ini kalau ane teruskan, ane takut ada hal-hal yang di luar kendalian. Baiknya ane pulangin deh ke Mekah. Sayyidah Halimah ngomong ke suaminya. Udah ane minta tolong, ane bukannya gak cinta, ane gak sayang, ane gak bisa berpisah dengannya. Ane gak kuat nih membendung rasa tangis ini. Ana minta tengah malam nanti atau besok ketika masuk waktu fajar, nanti bawa Muhammad balikin ke ibu aslinya. Gak lama di usia Rasulullah umur 5 tahun, dibawa ke Madinah, dibawa ke Mekah, bertemu ibunya Sayyidah Aminah, dan bertemu sang kakek Sayyidina Abdul Muttalib. Maka Sayyidah Aminah ini mengatakan, "Ya Muhammad, ya Muhammad Rasulullah." Ibu Rasulullah, orang tua Rasulullah sudah mengetahui bahwa Rasulullah ini adalah seorang Nabi. Sudah terlihat, sudah ada tanda-tandanya.
Kalau berjalan itu awan selalu menaunginya. Bumi yang dipijak menjadi lembut atas pijakannya. Kalau beliau bersandar terhadap suatu pohon, pohon menaungi dahannya. Binatang berbicara mengadukan nasibnya. Batu-batu, kayu curhat kepadanya, menangisi kerinduannya. Bayangin, makhluknya Allah curhat kepada Rasulullah SAW. Kalau bukan ini makhluk yang istimewa, makhluk yang dimana kita nanti meminta pertolongan dan syafaatnya tanpa terkecuali. Seluruh makhluk, bahkan Nabi pun meminta bantuannya. Dan di saat itu Rasulullah mengatakan Ana laha. Umatnya Rasulullah, umat yang diutus paling akhir, ya, tapi mempunyai keistimewaan, kekhususan dan keutamaan melebihi umat-umat yang lalu. Kalau kita pikir sekarang berapa usia itu? Paling top usia berapa paling top, Pak? Usia manusia rata-rata saat ini. Kita ambil sunnah Nabi deh, 60 ya. 63. Kalau dikasih 65, bonus dah ya. Iya. Apalagi 70 tahun. Bonus enggak tuh? Alhamdulillah. Iya. Artinya kalau dikasih bonus itu, apa yang kita lakuin dari banyaknya lalainya kita sama Allah Ta'ala, ibadah itu Allah Ta'ala makfu. Makanya usia manusia saat ini, umatnya Nabi Muhammad khususnya, usia 63 tahun ke atas itu banyak diampuni oleh Allah Ta'ala. Karena apa? Karena atas dasar ampunannya Allah terhadap umatnya Rasulullah. Kenapa demikian? Karena kalau kita mau tahu, umat sebelum kita, umat di zamannya Nabi Allah Isa, itu berkisar sampai 90 tahun, paling sedikit. Di zamannya Nabi Allah Musa, itu berkisar sampai 130 tahun. Masuk ke zamannya Nabi Allah Yusuf, sampai 150 tahun. Ke zamannya Nabi Ibrahim, jangan ke zamannya Nabi Nuh lagi. Yeah. Kalau zamannya Nabi Nuh 900 tahun. Bangun perahu di atas gunung. Bangun perahu 400 tahun di atas puncak tuh, Atawun. Bayangin, Ustaz. Perahu segede-gedenya 400 tahun di atas Atawun. Kebayang enggak? Zaman umat saat itu mengatakan, "Ya Nuh, annaka majnun. Annaka majnun. Lu gila. Lu nih magrung, lu gila, lu bangun perahu di atas Atawun segede, mau ngapain? Buat apa lu bangun perahu sampai segitu besarnya? Di atas gunung lagi." Apa kata Nabi Nuh? Aku ini utusan yang nyata. Kalau kamu gak mau mengimani apa yang saya berikan, nanti tunggu azab Allah datang kepadamu. Nyata-nyatanya umat-umat terdahulu kalau berbuat dosa diazab kontan. Bapak, umat-umat terdahulu buat salah sedikit, buat maksiat sedikit diazab tunai. Khusus untuk umatnya Nabi Muhammad. Karena Allah melihat umatnya Nabi Muhammad, karena Allah melihat siapa? Melihat kekasihnya Rasulullah SAW. Umat-umat terdahulu kalau buat salah di zaman umat Nabi Allah Musa, kaum Bani Israel, dia nentang kepada Nabi Musa, "Ya Musa, innana sanuridu ra'a rabbuka jahratan." "Ya Musa, kami ingin melihat Tuhanmu secara langsung." Saat itu juga disambar oleh petir, 30 orang tewas. Apalagi zamannya Nabi Musa juga, orang-orang yang mengutuk dakwahnya Nabi Musa dikutuk jadi babi, jadi monyet. Apalagi kaum Tsamud ditimpa sama gunung, diterbalikin. Apalagi kaumnya Nabi Allah Lut, Bogor diambil, tarik, dinaikin ke atmosfer, dijatuhin, dihempaskan dan ditimpa-timpa sama meteor, hangus, punah, binasa. Apalagi kaumnya Nabi Nuh,
Ya, enggak mengimani apa Nabi Nuh, bahkan anaknya. Apa? 40 tahun turun hujan dari atas langit, keluar air dari mata air selama 40 tahun, tenggelam seluruh dunia. Hingga apa? Punah dan binasa manusia, kecuali manusia dan makhluk yang ada di bahteranya Nabi Allah Nuh. Subhanallah, kuasanya Allah. Tapi Allah merahmati umat Nabi Muhammad khususnya. Usianya pendek, ya, tetapi dia punya keutamaan apa? Fadilahnya. Dia mempunyai sedikit ibadah tapi lebih mulia di mata Allah. Dan Rasulullah dijanjikan oleh Allah Ta'ala bahwasanya enggak akan ada yang masuk di syurga sebelum dirimu beserta umatmu. Jadi kita lebih dulu, lebih utama dibanding umat-umat yang lain. Bayangin enggak tuh? Saking mulianya Nabi Muhammad. Jadi perlu kita tanamkan kecintaan asyaddul mahabbah. Kita perlu tanamkan kecintaan yang benar-benar, cinta yang ikhlas, cinta yang tulus. Untuk apa? Untuk memperkuat apa namanya ikatan kecintaan kita terhadap Nabi Muhammad. Katanya dibilang infataka antakuna mahbuban fala yafutaka antakuna mahbuban. Kalau kamu tidak bisa dicintai, maka jadilah seorang pecinta. Maka kalau kamu benar-benar menjadi seorang pecinta, lihatlah nanti engkau akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Maka beruntung orang-orang yang mencintai Rasulullah, orang-orang yang mencintai Nabi Muhammad, karena nanti dia dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang dicintai. Tapi cintanya enggak main-main, cintanya yang benar-benar cinta. Kebanyakan orang kalau mencintai sesuatu, dia akan mengikuti si pecinta, mengikuti yang dicintainya. Mulai dari perbuatan, akhlak, ya, perkataan, akan ditiru tuh. Orang cinta sama Ronaldo, dia belajar tuh ngikutin gayanya Ronaldo, gayanya Messi. Begitu juga orang yang cinta sama Nabi Muhammad, dia akan belajar sunah-sunahnya Nabi Muhammad, akhlaknya Nabi Muhammad, sifatnya Nabi Muhammad. Oke, di dalam maulid dikatakan apa? Waladabi istofa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min mahasinil akhlaq bima tadiku an kitabatihi butunil awraq kana sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nasa khuluqan wa khalqa wa awaluhum minal makarimil akhlaqi sabqa wa absaruhum bil mu'minina hilman wa rifqa barran ra'ufa la yakunu wa la yaf'alu illa ma'rufa lahu khuluqus sahal wa lafdul muhtawi ala al-ma'na al-jazal. Rasulullah itu kalau bicara, bicaranya singkat, padat, jelas. Sifatnya sederhana, enggak neko-neko. Perangainya subhanallah, terdepan selalu dalam kebaikan. Karena beliau adalah sebaik-baiknya manusia. Jelas ya? Jadi harus banyak bersyukur jadi umatnya Nabi. Bagus juga lahir di Indonesia. Bapak ibu muslim, Pak. Bersyukur enggak? Lahir di kota negara muslim. Kebanyakan muslim. Bersyukur enggak? Harus. Bayang enggak kalau kita lahir di Amerika, di Las Vegas. Coba, Bapak Matius, Ibu Jessica, kenal kasino, enggak kenal masjid, enggak kenal agama, boro-boro taklim. Coba, itu yang harus mindset kita, kita rubah tuh. Banyakin bersyukur, banyakin apa ya, ibadah sama Allah. Kuncinya cuma dua, kehidupan yang hakiki. Jangan menyekutukan Allah dan jangan beribadah kepada selain Allah. Tetapi beribadah dalam sholat dan perbanyak sholawat. Orang yang bisa jaga sholatnya, maka dia menjaga agamanya. Maka barang siapa yang bisa jaga agamanya, maka sukses hidup dunia dan akhirat. Amin. Di sini jelas ya. Bismillah salisa fa'akamat bihi syahran kumaraja'at bihi fa'anat. Kemudian ketika Rasulullah SAW pergi ke Madinah untuk melihat, menziarahi abahnya. Siapa nama abahnya Rasulullah? Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Meninggalnya di Madinah, maka dikuburin dengan dekat kampung Bani Sa'ad, dekat dari Madinah.
Maka di pertengahan Rasulullah SAW mau pulang kembali lagi ke Makkah, ibunya sakit, Sayyidah Aminah. Maka di pertengahan antara Madinah dan Mekah, ada kaum di sini namanya kaum Ajwa, perkampungan Ajwa. Dan beliau meninggal di pertengahan jalan dan dikuburkan di Ajwa. Kalau kita umroh, kita bisa ngelihat makam Sayyidah Aminah. Di mana? Di Madinah. Itu aja yang bisa saya jelasin ya, kurang lebih mohon maaf. Nanti kita lanjut ke dalam minggu yang berikutnya, biar lebih makin semangat lagi ya. Intinya satu, hanya minta untuk dalam ta'lim harus istiqamah. Mau datang ke majelis ta'lim benar-benar benahi niat, perbaiki niat, hadirin niat, minta sama Allah ya Allah saya hadir di majelis ta'lim untuk muslimata, dan sebagaimana niat orang-orang soleh terdahulu untuk niat di majelis ini. Karena apapun sesuatu tergantung dari niat. Karena hati tempat Allah melihat hambanya. Al-qulub manzuru lillah. Hati tempat Allah menilai hambanya. Enggak dilihatnya anak siapa, anak ustaz, anak habib, kiai, presiden, ya. Penting hatinya. Maka hadirin hati ke tempat majelis ilmu semata-mata karena Allah dan mencari keridhaan Allah, dan mudah-mudahan karena niat yang baik nanti kita dipertemukan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan pulang dari majelis ta'lim bisa bertemu dengan siapa? Berjumpa melihat Rasulullah SAW. Allahumma as'aluka ya Allah istiqamah da'iman. Rasulullah ziyadah dan kebadah rahmatika ya Rahman Rahmi Ili Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Walafikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.